ni antara filter yang aku dah explore lah, dan mungkin aku boleh share kat korang kan. Sebab tempat aku ni tak ada aircon, jadi kena pakai kipas. Bunyi kipas masuk, bunyi kereta, bunyi bunyi motor dekat belakang sana pun, okay, rumah tepi jalan kan, ni tak tahu nak buat apalah. Right, ini antara setting filter yang aku buat dekat komputer aku ni menggunakan OBS. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak share sikit untuk hari ni. Kita nak setting noise. Sebab noise bising sangat. Ada yang komplain semalam masa aku tengah live punya noise tinggi. Boleh dengar noise tu. Sampai ada yang bagi suggestion lah. Ada banyak lah suggestion. Lepas tu ada yang share video macam mana nak kurangkan bunyi noise tu. Dan terima kasih lah kepada yang share video. Jadi ini antara filter yang aku guna dekat dalam OBS. Banyak lah benda yang kita kena buat. Kalau tidak, suara kita tak fokus. Dengar bunyi bising. Jadi ini antara filter yang aku dah explore lah, dan mungkin aku boleh share kat korang kan. Sebab tempat aku ni tak ada aircon, jadi kena pakai kipas. Bunyi kipas masuk, bunyi kereta, bunyi motor dekat belakang sana pun, okay, rumah tepi jalan kan, ni tak tahu nak buat apalah. Right, ini antara setting filter yang aku buat dekat komputer aku ni menggunakan OBS. Right, kita ada 3 setting lah kat sini. So yang ni dah memang dah setting noise tu. So korang boleh dengar kalau tak setting noise macam mana bunyi dia. Sangat dia ada bunyi kan, banyak kan. So akan terganggulah bila kita dengar. Kita bercakap tak ada bunyi noise. Bila kita dengar balik video tu, dan kalau buat live, penonton yang dengar tu dia jadi terganggu lah dengan noise tu. Right, so kita ada 3 filter. Untuk noise gate ni, kita boleh setting dia punya gap suara yang kita nak tu, close dengan open threshold tu. So bila mana kalau korang setting yang rendah ni, dia tengok kawasan sebenarnya, dia tengok suasana tempat korang. So korang boleh explore sendirilah. Jadi kalau untuk ni, korang boleh perasan dia punya perbezaan. Kalau aku letak kat rendah ni, bila kita bercakap, dia akan tangkap suara kita. Bila suara kita tak kena dengan decibel yang kita setting tu, dia sama ada dia tak berbunyi ataupun dia kerja lebih lah. Bila kerja lebih, dia kena kuatkan decibel. So bila kita bercakap tu, dia akan keluar noise. Bila senyap, tak keluar. Dia senyap je lah. Bila kita bercakap, dia akan keluar noise. Contoh, kalau tempat aku mungkin area tinggi lah kot tadi. Area sini, bila bercakap tu, dia akan dengar noise tu. Mungkin kat area sini kot, boleh dengar balik nanti. Kalau tinggi sangat pula kan, sebabnya kita punya decibel tu terlampau tinggi kan. Right, ini untuk noise gate. Compressor ni aku biarkan je setting dia macam ni. Mungkin akan di explore lagi lah untuk menghaluskan lagi dia punya setting tu. Last sekali adalah noise suppression. Ni kita boleh rendahkan ataupun kita boleh tinggikan. So kalau kita tinggikan, makin banyak noise lah. Dia lagi sensitif lah kan. Ini kita rendahkan. Right, itu saja setting dia, mudah. Okay, terima kasih kepada yang share video semalam. Boleh aku setting ni. Right, assalamualaikum.